Terusan ya, ini masih lantai, masih lantai. Ayo, go. Naik atas ya? Iya. Naik lift itu bisa? Bisa. Naik lift atau? Kan lift aja. Dia kan gitu. Ini biasa nih. Dulu kita ada aksesnya, teman-teman. Ini lantai, lantai biasa, gak ada tanjakan, gak ada turunan, gak ada sandungan, gak ada sandungan. Gak ada sandaran, gak ada sandungan, gak ada yang tersandung. Dan gak ada yang tersandung. Oke, okay, stop dulu. Ya, kita nunggu di sini 5 jam lah. 5 jam. Oh, di ujung sana sih. Mana? Ya, sini. Oke, okay, sini. Oke. Sedikit. Tangannya. Masuk. Oke. Okay. Udah. Sabar, Mas. Pegang dulu. Ya, udah besar. Gimana nih? Terus, bentar, kita harus masuk ke lagi sih sebenarnya lagi. Karena tadi kayak beda akses gitu. Gitu ya. Terus, nah, santai aja. Kalem. Ya. Jadi gimana nih penasaran ya? Gua buka ya, Bang. Gua buka ya. Ah, lu pakai kacamata dulu. Ya udah buka. Gua buka ya. Wait. Udah bisa kita buka. Bentar gua cari posisi biar cantik kan dikit kameranya. Here we go. Bentar ini kenyangkut. Pakai kacamatanya. Ceng. Balik belakang coba. Balik belakang. Yeay. Bahagia selalu katanya. Tutupan matanya. Aku lagi live nih. Hah? Thank you ya buat Kiki. Doain semoga tahun depan menjadi pasangan suami istri. Gak bisa nginep kan? Iya. Kalau sekarang kalau belum jadi suami istri kita gak bisa nginep. Cuma makan dos pula. Ini kenapa milih di dalam kamar? Karena biar lebih safety. Iya.
kalau di lounge banyak orang lagi covid kayak gini, kita nggak tahu kan orang. Nah, aja tim aku siapa ya, gue temen gue yang komen. Belum ada, kayak nggak lihat, kayak nggak merhatiin gitu, soalnya kayak gue di live. Thank you ya, love you. Mantap. Cuma dikit. Aku kira tuh. Aku kira mana? Hah? Dia udah ngintip mulu, ngintip mulu. Ngintip mulu, ngintip mulu. Kita udah sampai di ini di Ritz Carlton Jakarta. Mereka di mana tuh, lagi foto-foto dulu gitu. Tuh. Thank you gede tuh. Sama-sama Mas Ajus. Pakai Kak Sakiki. Nah. Oke, kita pindah live-nya ke live-nya Kak Kiki ya. Nanti untuk password cinta aku lupa. Yang ada di channel Diego Nelcia. Ya. Besok Roda. Enggak, gue yang visual aja ini malam buat kalian gitu. Nanti to be continue. Nah, maksudnya gue, ya, tadi kan ada surprise di sore hari ini. Itu kan ada di channel YouTube lo kan, besok kan. Mau banget ya, Pat ya. Ayo. Oh, jahat. Tunggu. Ya, pokoknya di tahun ulang tahun kali ini, doain semoga sehat, panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar. Amin. Dan yang pasti tahun depan di semua rencana planningnya juga dimudahin. Amin. Menikah dong. Amin. Rizky Nur Asli Saputri. Ya, iya. Binti Nur Asli nggak pak. Salah. Binti Asli no palsu. Ayan kata Mas Agus. Kalau kakak-kakak harapan buat Mas Agus di ulang tahunnya yang ke-29? Semoga terus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, terus menjadi laki-laki yang baik, dan mau berjuang sama-sama meraih impian kita berdua. Karena visi misi kita jaya. Visi misi kita Mas Agus kan Nusantara. Emaskan Nusantara. Emaskan Nusantara. Nah, ini Mama ngelihat gimana nih? Ya enggak apa-apa. Kita seks bebas. Enggak apa, aku masih perawan banget. Iya. Itu bercandaan ya, namanya juga stand up. Biar kelihatan seru aja. Iya. Anak sana tuh sukanya bisa nanya jorok-jorok, kalau enggak jorok mereka enggak mau. Halo Bandung, kata. So cute and lovely couple. Berketawa pasti berketawa. Iya no, nanti pas itu. Ini apa? Aduh lah. Nih sama ini sebuah surat, sekucuk surat. Surat. Surat cintaku ya. Masih aja ya bocor dari dulu. Buat yang nanya-nanya, ini pansos atau bukan? Yang pasti gue sayang banget sama Nela. Gak ada yang nanya juga masalahnya. Agus kesayangan Kiki. Bepe, halo. Apa kabar Bepe? Bepe. Kita tahu gak kalau Rafa putus sama pacarnya yang di vlog tahu? Halo Lombok, rencana nikah di mana? Di kebun. Tim 27 apa tim 27? Tim 27. Mas Agus mirip Arab ya? Arab. Oh, mirip, cuman belok. Beda. Seleranya beda. mereka berdua tuh sama-sama brewok, sama-sama demen sama Kiki Saputri, sama-sama kacamata, sama-sama suka itu. Thank you ya, tadi nyokap udah diundang ke kafe. Sukses Mas Aji, sehat, bahagia. Thank you BP, sukses juga buat BP.